Pak Lasimin, saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana, Pak? Oh, enak Pak Harto, Mas. Sebabnya kenapa, Pak? Sebab karena dulu istri saya masih cantik termuda. Enggak. Tuh, menurut sampean, zaman Pak Harto sama zaman Jokowi enakan mana? Kok bisa? Aku masih muda, masih cantik lah. Iku. Pak Pardin, enakan zaman Soeharto apa enakan zaman Jokowi? Enakan zaman Soeharto. Oh, jadi enak zaman Soeharto ya. Apa sebabnya? Sebabnya pada zaman Soeharto istri saya masih muda dan cantik. Mantap. Ya benar Pak Pardin. Ini enakan zaman Soeharto apa enakan zaman Jokowi nih? Enak Soeharto. Soeharto. Iya. Kenapa? Kenapa? Saya awet muda. Masih banyak yang naksir. Masih kencang. Banyak naksir. Tanpa rambut taksirannya. Minum kopi ngobrol sanes sini sambil ngaduk-ngaduk kopi. Mau jadi apa negara sekarang ini? Ekonomi melilit, harga-harga pada naik. Aduh, apa-apa yang mahal sekarang, bensin, listrik, telepon pada mana? Rusuh mulu lagi. Ini koran isinya apa? Kenapa dia muncul apa? Ini kopi, biasanya murah sekarang jadi mahal. Kenapa lagi? Tak perhatikan dari jauh kok kayaknya ngeluh aja. Gimana enggak ngeluh? Nih, baca nih koran. Isinya rusuh sana, rusuh sini, harga-harga naik. Harga, naik. Pasti harga toh. Enakan zaman Soeharto. Zaman Soeharto. Coba dipikir lagi, diingat lagi. Orang-orang dulu kemana-mana jalan atau enggak naik bajai. Zaman Soeharto orang mau nonton TV adanya di kelurahan, adanya ya paling deket ke rumah Pak RT. Sekarang lihat orang kemana-mana naik motor, ada mobil banyak, tiap hari macet sekarang di Jakarta. Terus TV nggak cuma satu, ada dua sekarang kadang-kadang di rumah, ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar. Dulu orang nonton di Pak RT, nonton di kelurahan. Mana yang lebih maju daripada dulu? Iya. Nggak kepikiran gue. Ayo, enak mana?